Kejaksaan Negeri Purworejo, sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sumarman, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo beserta staf, dengan tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan zona integritas Kejaksaan Negeri Purworejo menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan profesional untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepercayaan publik. Kejaksaan Negeri Purworejo siap dan bisa mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan 6 area perubahan. Area 1, Manajemen Perubahan. Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo sebagai role model memulai pembangunan zona integritas dengan menyusun tim kerja, membuat dokumen rencana kerja, dilanjutkan dengan pencanangan serta penandatanganan fakta integritas sebagai komitmen bersama pembangunan zona integritas. Membentuk pola pikir dan budaya kerja dengan memberikan contoh dan membina agen perubahan sebagai pendekatan perubahan kepada pegawai, kemudian dilakukan monef secara berkala. Memberikan kemudahan di setiap layanan yang dapat dijangkau secara online, juga memberikan alternatif-alternatif layanan kepada masyarakat. Area 2, Penataan Tata Laksana. Sebanyak 30 proses bisnis telah dituangkan dalam SOP, dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk meningkatkan pelayanan. Memanfaatkan teknologi informasi pada sistem persuratan dengan aplikasi CPD, monitoring update data kepegawaian dengan aplikasi SIMKARI EDOSIR. Monitoring data penanganan perkara dengan aplikasi CMS serta e-tilang. Keterbukaan informasi publik melalui website, sosial media, dan penyediaan sarana-prasarana yang nyaman. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pelatihan dan diklat. Kedisiplinan pegawai dengan memanfaatkan absensi digital. Melakukan analisa beban kerja pegawai melalui jurnal harian yang dimonitoring atasan langsung, ditindaklanjuti dengan rolling staff, serta mengajukan usul kebutuhan pegawai dan jabatan kepada pimpinan. Peningkatan kerohanian dengan sholat berjamaah dan pengajian rutin, memperhatikan kesehatan pegawai dengan senam rutin dan cek kesehatan secara berkala. Area 4, Penguatan Akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam proses manajemen kinerja dalam menentukan target dan strategi sehingga mencapai sasaran kerja dan hasil kinerja menjadi lebih baik. Kinerja Kejaksaan Negeri Purworejo dipublikasikan secara real-time melalui website dan media sosial dengan mendapat masukan dari masyarakat yang dievaluasi sebagai acuan peningkatan kinerja. Kajari dapat memantau langsung pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan aplikasi Imunef Smart IPNBP, CMS, dan CPD. Area 5, Penguatan Pengawasan. Public campaign yang digalakan kepada masyarakat upaya meningkatkan integritas para pegawai untuk menghindari perbuatan tercela. Mempermudah dan memperbanyak sarana laporan dan pengaduan melalui website, hotline pengaduan dan surat yang dapat dikirim dan dievaluasi oleh tim pengendali gratifikasi bersama Kajari. Area 6, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan bagi pengunjung Kejaksaan Negeri Purworejo dan melakukan inovasi layanan sebagai tindak lanjut dari Monef terhadap pelayanan diantaranya.
pelayanan e-tilang PTSP Kejari Purworejo, pelayanan hukum secara online melalui Halo JPN, pelayanan hukum gratis di kantor kejaksaan, dan pos pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo. Zona Integritas! Ayo, ayo, ayo! Kejaksaan Negeri Purworejo! Siap! Siap apa? Siap bebas dari korupsi dan siap melayani! Melayani siapa? Masyarakat Purworejo! WPK! Bisa! 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 Bisa. Yes!